Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Hari ini blog saya ini masak bubur sayur yang simple, namanya sayur gedi. Nah, ini adalah pohon daun gedi yang ada di samping rumah. Pohon daun gedinya cukup tinggi teman-teman dan subur. Jadi hari ini saya mau berbagi resep cara memasak sayur gedi. Oleh karena itu, tonton terus video ini ya sampai selesai. Nah, di sini bahan-bahannya daun gedi yang sudah dibersihkan dan dipotong kecil-kecil ya. Ini daun gedinya. Kemudian ditambahkan dengan labu yang sudah dicuci juga, dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian nasi. Dan terakhir, bawang putih dan batang bawang yang sudah diiris. Nah, kita masuk kepada proses pembuatannya. Panaskan air sampai mendidih. Lalu, masukkan labu atau sambiki sampai lunak. Setelah itu, masukkan daun gedinya. Diaduk sampai dia lembut, masak. Setelah itu, setelah dia masukkan nasi, aduk lagi sampai tercampur rata. Dan terakhir masukkan bawang dan bawang putih, aduk. Terakhir masukkan sedikit garam. Dan ini hasilnya teman-teman, bubur sayur gedi berkuah yang enak, sederhana, juga sehat dan bisa dibuat atau dimasak sesuai keinginan kalian ya. Dan bisa juga ditemani dengan rica roa khas Manado. Ini sangat enak teman-teman untuk dimakan, ditemani oleh sayur gedi, bubur sayur gedinya. Oke teman-teman, sampai di sini video saya hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian ya. Sampai jumpa di next video saya selanjutnya. Selamat mencoba. Terima kasih.